ini salah satu cara menghidangkan musang liar. Jadi agak sedikit hati-hati ya, utamakan keselamatan ya. Jadi di umur kurang lebih 3 bulan ini, 3 atau 2 bulan ini kita benar-benar ekstra untuk melatihnya biar jinak lagi. Karena kalau kita nggak pegang, nggak, maksudnya nggak kita mainin itu, pasti dia bakal ngerasa liar lagi sama majikannya. Ini gigitannya lumayan banget. Jadi kalau tangan masukin udah kayak ayam. Kayak udah kayak makanan ini guys. Saya buat kalian yang kita musang di mana pun berada, banyak utamakan keselamatan untuk menjinakannya ya. Jadi karena pakai sarung tangan pasti bakal jebol nih tangan. Jadi cara ngejinaknya kita harus pakai ori. Masih full ori. Mantep nih kalau jari dimasukin guys. Tuh kayak enggak berani. Bukan enggak berani. Ini kalau udah kena aring ini, aduh. Lumayan. Tuh. Mantep. Jadi katanya musang ini yang biasa orang yang alergi binatang. Jadi kayaknya katanya ini nggak terlalu apa, nggak terlalu sensitif sama orang yang alergi. Untuk bulunya ya. Udah mulai jinak musangnya ya, mau dibawa ke gunung kan? Oke teman-teman, jadi tadi adalah satu cara menjinakkan musang yang liar sama Bang Doni pawang musang. Ada jatuh satu ya. Jadi kita karena nggak ada aktivitas pendakian, jawab ya. Karena nggak ada aktivitas pendakian, kita jinakin musang. Musang, musang ya. Ini niatnya terus mau dibawa naik gunung. Bisa lari. Taruhnya